Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Hero Panty 2. Tiger Shu kini memerankan sebagai RJ. RJ dulu adalah penjahat yang berhasil meretas rekening para nasabah bank dari data pribadi nasabah yang RJ dapatkan. Namun setelah berhasil melakukan itu, RJ kemudian berkhianat kepada komplotannya yang mereka sebut sebagai komplotan pulsa. Ia bergabung dengan CBI untuk melawan komplotan itu yang rencananya akan melaksanakan misi peretasan yang lebih besar dari sebelumnya. Dan petualangan hacker cerdas dan kuat bernama RJ pun dimulai. Seorang pesulap handal bernama Layla tampil di atas panggung dan memainkan trik sulapnya. Ia mampu menjinakkan seekor ular berbisa. Setelah itu, Layla meminta seorang audiens untuk maju ke pentas agar tampil bersama dirinya. Seketika Layla meninggalkan pentas pertunjukan itu untuk menghadiri sebuah rapat penting dan rahasia. Rapat itu dihadiri oleh komplotan mafia internasional, anak buah Layla. Adapun anggota dari komplotan tersebut yaitu Mr. Wong, mafia asal China, Uday, mafia asal Rusia, Zahid, mafia dari Mesir, Mark, mafia dari Afrika Selatan, dan Dogra, mafia dari Prancis. Mereka merencanakan perampokan bank pada tanggal 31 Maret dengan cara meretas rekening semua nasabah bank di India. Kelompok ini menamakan diri mereka dengan sebutan Bolsa. Seketika Layla membunuh mafia lainnya yang bernama Lee karena ternyata Lee adalah seorang agen Interpol yang menyamar dan ingin membongkar kedok kejahatan mereka. Seorang ibu berdoa untuk anak laki-lakinya yang bernama RJ. Ibu RJ meminta berkat dari dewa agar anaknya selalu dilindungi dari mara bahaya. Tetapi malam itu, RJ justru dipukuli oleh para preman di salah satu sudut kota di Inggris. RJ tidak melawan. Ia pulang dengan membawa luka di tubuhnya. Ibu RJ yang bernama Hema merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Keesokan paginya, RJ terbangun dan dia menemukan pesan dari ibunya. Ternyata, ibu RJ pulang ke India secara mendadak karena ia harus berdoa di Sungai Gangga. RJ kemudian mendatangi sebuah mall karena ia mendapatkan pekerjaan baru sebagai seorang sopir. Inaya adalah artis terkenal di kota Inggris. Tidak hanya tajir, Inaya juga terkenal temperamen. Ketika tiba di sebuah mall, Inaya bertemu dengan RJ dan sosok RJ ini mirip dengan teman Inaya yang bernama Bablu. Inaya berteriak memanggil nama Bablu, tetapi RJ tidak mendengar. Inaya terus mengejar dan ia berhasil menghentikan langkah RJ. Ketika ditanya, RJ mengaku jika ia bukan Bablu. Inaya tidak percaya, ia yakin jika RJ adalah Bablu. Inaya kemudian meminta anak buahnya untuk membuka celana RJ agar ia bisa melihat tanda lahir di bokongnya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh banyak orang yang ada di dalam mall tersebut. RJ merasa sangat malu. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada tanda lahir di bokong RJ. Inaya kesal, ia menyiramkan wajah RJ dengan segelas air putih. Setelah itu, RJ segera bergegas pergi. Setibanya di rumah, RJ menjepul dinding kamarnya. Ia mengambil ponselnya, kemudian menelepon Tuan Asad Khan, kepala CBI. CBI adalah Biro Intelijen India yang bermarkas di Delhi. Sayangnya, panggilan itu justru diretas oleh polisi yang bernama Ranjit. Ranjit mengaku jika ia menggantikan posisi Tuan Khan sebagai kepala CBI. Awalnya, RJ ragu, tetapi karena panik, ia terpaksa memberitahu bahwa penyamaran dirinya terbongkar. Dan saat ini, RJ dalam bahaya. Anggota komplotan Layla pasti akan membunuh RJ.
Ranjit mengaku siap menolong RJ. Ia meminta alamat RJ saat ini supaya Ranjit bisa mengirimkan bantuan secepatnya. Setelah mendapatkan alamat RJ, Ranjit justru menelepon komplotan Tuan Layla. Mereka semua kompak dan siap untuk membunuh RJ. Ternyata Ranjit berkhianat. There's some news for all of you. Film beralih ke flashback di masa lalu, yaitu tepatnya 2 tahun silam. Kepala CBI yang bernama Asad Khan berhasil menangkap anggota komplotan Layla. Yang belum tertangkap hanya 2 orang, yaitu Layla dan RJ. RJ kemudian mendatangi Khan dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tertangkap. Khan kemudian menawari RJ atau Bablu untuk bergabung dengan CBI, tetapi Bablu menolak. Bablu Ranawat dan temannya yang bernama Debu berada di sebuah bar. Di sana ada gadis cantik bernama Inaya. Inaya bertengkar hebat dengan pacarnya. Ia minta putus, tetapi pacar Inaya tidak mau. Inaya kesal, ia mencium Bablu padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Hal itu Inaya lakukan agar membuat kekasihnya ilfil dan segera meninggalkan dirinya. Dan benar saja, tindakan Inaya akhirnya membuat kekasih lamanya ilfil dan segera pergi meninggalkan Inaya. Setelah itu, Inaya juga berniat pergi, tetapi ia dihentikan oleh Bablu. Kali ini, giliran Bablu yang mencium Inaya. Sepertinya, ia ketagihan akan ciuman sebelumnya. Setelah kejadian itu, Inaya dan Bablu pacaran. Suatu hari, Inaya memperkenalkan Bablu kepada abangnya Layla. Layla ternyata sudah mengetahui jika Bablu adalah seorang hacker jenius dan ia menawarinya untuk bergabung dengan komplotan itu. Awalnya Bablu menolak, tetapi Ranjit memaksa Bablu dengan mengacungkan pistol ke arahnya. Alhasil, Bablu menuruti keinginan Layla dan teman-temannya. Ia diminta untuk meretas situs CBI. Layla ingin tahu apa rencana Asad Khan untuk melawan Layla dan komplotannya. Situs CBI sangat sulit untuk diretas, tetapi berkat kemampuan hacker yang mumpuni, Bablu bisa menembus situs itu hanya dalam waktu 60 detik. Sejak saat itu, Bablu menjadi anak emas Layla. Semua permintaannya dipenuhi oleh Layla. Layla membelikan Bablu mobil mewah dan juga rumah. Pekerjaan Bablu sebenarnya cukup sederhana, tetapi berisiko. Ia membuat berbagai aplikasi gratisan. Pengguna cukup memasukkan data pribadi mereka tanpa harus membayar. Dan data pribadi itulah yang digunakan Bablu dan komplotannya untuk meretas rekening bank mereka. Tuan Asad Khan mendatangi Bablu. Ia menyayangkan sikap Bablu yang bergabung dengan Layla. Padahal Layla jelas-jelas bukan orang yang baik. Menurut Asad Khan, uang telah membutakan mata Bablu akan kebenaran. Kata-kata Asad Khan sangat menohok yang membuat Bablu sadar bahwa ia berada di pihak yang salah. Bablu juga sadar jika uang yang ia curi dengan cara meretas bank membuat para nasabah dalam masalah besar. Salah satunya di antaranya adalah Nyonya Hema. Ternyata Nyonya Hema bukanlah ibu kandung Bablu. Suatu hari pihak bank menagih hutang dan jika Hema tidak membayar maka bank akan menyita rumahnya. Bablu merasa simpati, ia mengetahui jika Hema punya tabungan, tetapi tabungan itu dicuri oleh hacker yang menamakan diri mereka pulsa. Dan komplotan itu jelas-jelas komplotan Bablu. Sejak saat itu, Hema tidak mampu membayar hutang dan suaminya kemudian bunuh diri. Bablu merasa bersalah, ia melunasi semua hutang Hema dan setelah itu Hema mengangkat Bablu sebagai anaknya. Bablu memutuskan untuk berdiri pada pihak kebenaran. Ia ingin menghentikan perampokan rekening bank yang dilakukan oleh Layla dan komplotannya selama ini. Bablu kemudian menghapus semua data pengguna dari aplikasi yang mereka berikan supaya Layla tidak bisa lagi meretasi rekening mereka. Bablu juga memasukkan virus ke komputer yang membuat komputer itu down. Sayangnya, aksi Bablu ketahuan. Ia dihentikan oleh security ketika hendak keluar dari kantor Layla. Beruntung, Asad Khan segera mengirimkan bantuan. Alhasil, polisi berdatangan dan mereka menangkap semua anak buah Layla. Ibu angkat Bablu mendatangi kediaman Layla. Ia berniat membicarakan pernikahan Bablu dan Inaya. Hema tidak tahu jika Layla adalah seorang penjahat.
Layla kemudian meminta Hema untuk menelepon Bablu supaya ia datang ke tempat itu. Ketika Bablu muncul, ia disambut dengan todongan senjata. Bablu berpura-pura naif karena di mata sang ibu ia memang terkenal lugu. Seketika Tuan Dogra mengacungkan pistol ke arah Layla. Bablu memberikan kode kepada Dogra agar menghabisi Layla jika Layla berani menyentuh ia dan ibunya. Bablu melakukan itu tanpa sepengetahuan sang ibu. Ternyata ketika di perjalanan sebelum datang ke rumah Layla, Bablu terlebih dahulu menelepon Tuan Dogra dan mengancamnya dengan video mesum karena Tuan Dogra memang hobi bermain perempuan dan merekamnya. Setelah Bablu berhasil keluar dengan selamat, Dogra berlutut memohon ampunan kepada Layla. Dogra mengaku terpaksa melakukan semua itu karena ia telah diancam oleh Bablu dengan video mesum. Setelah itu Asadhan menepati janjinya. Ia menangkap semua anak buah Layla. Bablu kemudian mengganti identitasnya menjadi RC. Kembali ke adegan saat ini, di mana RC ketahuan identitasnya oleh Inaya dan ia segera menelepon Asadhan. Tetapi teleponnya justru dihack oleh Ranjit. Ranjit mengirim seorang penjahat bernama Matthew untuk membunuh Bablu. Matthew datang ke rumah Bablu dan mengaku jika ia adalah orang utusan Ranjit. Bablu membiarkan Matthew masuk. Ketika Bablu lengah, Matthew bersiap menembaknya. Beruntung Inaya mendadak muncul dan memukulnya. Ternyata Inaya datang ke rumah RJ untuk memastikan apakah RJ adalah Bablu atau bukan. Tidak lama berselang, Matthew kembali terbangun dan ia menyerang RJ alias Bablu. RJ tidak hanya ahli dalam hal komputer, tetapi ia juga mahir berkelahi. RJ alias Bablu terdesak karena ia tidak memiliki senjata. Bablu tertembak di bagian paha dan ia segera melarikan diri. Inaya kemudian menghampiri RJ dan melindunginya dari tembakan penjahat. Inaya tidak mau memberikan tumpangannya kepada RJ sebelum RJ mengaku jika ia adalah Bablu. Karena kondisinya terdesak, RJ akhirnya mengaku jika ia adalah Bablu. Alhasil, Inaya kemudian membawa Bablu pergi dari tempat itu. Kebiasaan Inaya kambuh ketika ia emosi. Inaya menyiram wajah Bablu dengan minuman. Ia kesal karena Bablu menghilang selama 1,5 tahun. Seketika pintu diketuk, Inaya mengira jika yang datang adalah dokter, tetapi ternyata mereka adalah anak buah Ranjit yang berniat membunuh Bablu. Mereka memperbardir Bablu dan Inaya, tetapi tembakannya selalu meleset. Inaya dan Bablu keluar melalui jendela. Ketika berada di tempat parkir, mereka kembali diserang menggunakan mobil. Bablu dan Inaya terkepung. Inaya mencoba lari, tetapi penjahat yang bernama Matthew memukulnya. Tidak terima, Inaya dipukuli oleh Matthew, mengajar mereka semua. Ketika terdesak, para penjahat mulai menyerang Bablu menggunakan mobil, tetapi justru Bablu yang berhasil meluluhlantakkan mobil mereka semua. Karena gagal membunuh Bablu, Layla kemudian menghipnotis Matthew dan membuatnya bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Sementara Ranjit, ia justru menawarkan dirinya untuk menangkap Bablu hidup ataupun mati. Bablu dan Inaya menuju ke sebuah rumah di pinggir kota. Rumah itu milik Dr. Ana, teman Bablu. Sayangnya, Dr. Ana tidak ada di tempat dan ia digantikan oleh Dr. Julia yang super seksi. Melihat kehadiran Dr. Julia, Bablu begitu bersemangat untuk diberikan perawatan. Hal itu tentu saja membuat Inaya cemburu. Setelah sembuh, Bablu dan Inaya pergi menggunakan kereta api. Ranjit mengejarnya, mobil Ranjit masuk ke dalam kereta api. Alhasil kereta api itu terhenti. Bablu memukul Ranjit dan anak buahnya. Ia dan Inaya kemudian turun dari kereta. Tetapi ternyata Bablu sudah ditunggu oleh sekumpulan preman anak buah Layla. Tidak dijelaskan bagaimana caranya anak buah Layla bisa lolos dari penjara. Padahal 2 tahun yang lalu mereka sudah ditangkap oleh Asadhan.
tidak sulit bagi Bablu untuk mengalahkan mereka semua. Karena kewalahan menghadapi Bablu, Mark kemudian menodongkan pistol kepada Inaya. Mark meminta Bablu untuk menyerahkan dirinya. Jika tidak, maka Mark akan membunuh Inaya. Bablu tidak kalah cerdik, ia justru mengancam balik akan membunuh Inaya jika Mark tidak membuang pistolnya. Tentu saja, Bablu yang hanya mengkertak karena ia tidak mungkin membunuh Inaya. Seketika, Layla muncul dari belakang dan menembak Mark hingga tewas. Layla membunuh Mark karena Mark berniat membunuh adiknya, Inaya. Layla sejatinya adalah seorang pesulap, tetapi ia juga memiliki skill sebagai seorang hacker yang tidak kalah cerdas. Layla tampak begitu feminim, tetapi sifatnya sangat barbar dalam hal kriminal. Setelah itu, anak buah Layla kemudian memukul Bablu. Mereka mengikatnya pada sebuah kereta. Di sana, Layla melempar pisau ke arah Bablu, seperti dalam permainan sirkus, karena tidak ada rasa takut di dalam diri Bablu. Layla meminta anak buahnya untuk melepaskannya. Setelah itu, Layla melempar sesuatu dan secepat kilat ditangkap oleh Bablu. Ternyata benda itu adalah alat picu ledakan granat yang sudah diletakkan di area kereta api. Alhasil ledakan besar terjadi di sekeliling Bablu. Ledakan besar itu membuat Inaya khawatir akan keselamatan Bablu. Tetapi Layla mengingatkan Inaya agar menjauhi Bablu karena Bablu adalah seorang pengkhianat. Terbukti ia tega mengancam akan membunuh Inaya ketika ia terdesak. Ibu Bablu berada di India dan ia sedang berdoa untuk keselamatan putranya seketika Bablu bangkit dari antara timbunan runtuhan ledakan bom. Ketika ibunya selesai berdoa dan menelepon dirinya, Bablu segera menjawab panggilan telepon itu. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa kondisinya saat ini sehat walafiat berkat doa dari seorang ibu. Layla dan anak buahnya menghadiri pemakaman Bablu. Mereka mengira jika Bablu luluh lantah akibat ledakan bom. Setelah Layla pergi, Inaya masih bertahan di area pemakaman. Inaya tampak sangat terpukul atas kematian Bablu dan ia menangis sedih selama berhari-hari. Bablu terus membuntuti Inaya dan pada akhirnya ia sadar jika Inaya benar-benar mencintai dirinya. Suatu hari, Bablu memberanikan diri untuk menghampiri Inaya. Inaya kaget setengah mati. Ia mengira jika Bablu adalah hantu. Untuk memastikannya jika dirinya benar-benar manusia dan bukan hantu, Bablu kemudian mencium Inaya. Inaya tampak begitu kesal karena sebelumnya Bablu pernah mengancam akan membunuh dirinya dan sekarang ia justru menciumnya. Inaya merasa dipermainkan. Bablu kemudian meminta maaf dan ia berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Bablu memulai siasat untuk balas dendam terhadap komplotan Layla. Ia membunuh komplotan Layla yang bernama Zahid yang berada di Mesir. Tidak hanya Zahid, Bablu juga membunuh Wong di negara tirai bambu. Untuk membunuh Uday, Bablu meretas alat picu jantung yang ditanam di dalam tubuhnya. Alat itu ia sinkronkan dengan video game. Ketika anak Uday memainkan video game tersebut dan mengalahkan lawannya, Uday menderita sakit jantung kronis dan akhirnya meninggal dunia. Kematian tiga orang anggota komplotan membuat Dogra ketakutan. Ia meminta Layla untuk membatalkan operasi tanggal 31 Maret, yaitu meretas semua rekening nasabah di India. Layla tetap pada keputusannya. Ia bahkan berencana untuk menculik ibu Bablu ketika ia kembali ke Inggris. Rencana tersebut didengar oleh Inaya. Inaya segera memberitahu Bablu, namun mereka terlambat. Ibu Bablu terlebih dahulu dijemput oleh para penjahat. Mereka membohongi ibu Bablu dengan mengatakan bahwa Bablu tidak sempat datang ke bandara. Sebagai gantinya, merekalah yang akan menjemput Hema.
Setelah membawa Nyonya Hema, rombongan preman lainnya menjemput Bablu. Mereka kemudian menuju ke kediaman Layla. Di sana, Hema terlihat sedang berdoa bersama Dogra. Ketika Bablu dan Inaya muncul, Layla meyakinkan mereka semua bahwa Bablu akan menikah dengan Inaya. Nyonya Hema percaya dengan kebohongan Layla. Sementara Inaya, ia berusaha untuk memperingatkan abangnya itu, tetapi Layla tidak peduli. Tujuan utamanya hanya satu, yaitu merata seluruh rekening bank warga India. Agar mempermudah usahanya, Layla kemudian menghipnotis Nyonya Hema yang membuatnya tertidur. Tindakan Layla itu berakibat fatal bagi dirinya, karena di saat ibunya tertidur, Bablu justru dengan leluasa untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Ia mengajar anak buah Layla. Di saat bersamaan, Layla sudah meretas rekening bank dan dalam waktu 5 menit, uang nasabah semuanya akan ludes. Bablu sendiri kesulitan untuk menembus pertahanan Layla karena ia dilindungi oleh pasukan ninja. Ternyata ninja itu hanya hologram. Bablu dianggap gagal di level 1 karena ia terkena pedang meskipun hunusan pedang itu tidak melukai dirinya. Bablu terus mengejar Layla. Layla kemudian memasukkan Bablu ke level 2. Pada level ini, Bablu diserang oleh bidak catur yang terbuat dari batu besar. Bidak catur itu dikendalikan oleh Layla. Di sisi lain, Bablu harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan perampokan uang yang menggunakan sistem komputer. Karena waktu yang tersisa tinggal 2 menit, Bablu ingin mencari di mana lokasi persembunyian komputer Layla. Tetapi ia masih dihadang oleh ujian level 2 dan kembali Bablu gagal di level ini. Selanjutnya, meskipun gagal di level kedua, Layla tetap menempatkan Bablu di level terakhir, yaitu level ketiga. Di sana, terdapat tirai besar berwarna merah. Di balik tirai itu bermunculan para penjahat yang menyerang Bablu. Bablu bisa mengatasi mereka semua. ...50 detik tersisa, Bablu berurusan dengan ilusi Layla yang merayap di balik tirai yang ada di lantai. Anehnya setiap kali dibuka, tirai itu kosong. Bablu berpikir keras di mana kira-kira Layla yang asli bersembunyi bersama komputernya. Ia kemudian mengingat setiap jejak yang dilalui dari level 1 hingga level terakhir. Arah lorong itu mengingatkan Bablu akan sebuah labirin. Setelah berpikir keras, Bablu akhirnya menemukan jalan keluar dengan cara menjebol dinding dan menemukan Layla yang asli. 25 detik tersisa, Bablu berusaha menghentikan proses peretasan data yang dilakukan oleh Layla. Ia menyentuh keyboard dan mulai mengetik, tetapi aksinya itu dihentikan oleh anak buah Layla. Bablu terpaksa meladeni mereka terlebih dahulu. Dan di saat bersamaan, ibu Bablu mulai sadar dan terbangun. Sebelum ibunya memakai kacamata, Bablu secepat kilat mengajar Layla dan anak buahnya. Bablu berhasil menghentikan proses hacking yang dilakukan Layla. Setelahnya, ia memborgol Layla dan memberikan alat picu ledakan granat persis seperti yang pernah Layla lakukan terhadap dirinya. Kebetulan di ruangan itu memang ada granat milik Layla, dan setelahnya terjadi ledakan besar. Eyes paralyze, hypnotize. 6 bulan kemudian, Bablu dan Inaya pergi berlibur di Vietnam bersama dengan ibu dan adik Bablu. Seketika, Bablu mendapatkan panggilan telepon dari Asad Khan. Hal itu menyadarkan bahwa kemungkinan Layla masih hidup dan Asad Khan butuh bantuan Bablu untuk mengatasinya. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.